Saudara, Indonesia terus menambah pundi-pundi medali dalam ajang ASEAN Para Games 2022, diantaranya medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis dan tenis meja. Tim beregu putra bulu tangkis Indonesia meraih medali emas pada ajang ASEAN Para Games 2022. Tim merah putih berhasil mengalahkan Vietnam dan Thailand masing-masing dengan skor 3-0. Ya kita rileks aja, main fokus aja gitu. Cuman tadi di set kedua kita terburu-buru pengen menghabisin, akhirnya nggak habis-habis, jadi naik lagi poinnya. Sempat ditekan juga ya tadi. Indonesia juga menambah pundi-pundi perolehan medali dengan 1 emas dan 1 perak melalui cabang olahraga tenis meja. Medali emas disumbangkan dari nomor beregu TT8 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Sementara perak diraih tim beregu putra TT13 yang dikalahkan Thailand di partai final dengan skor 0-2. Di cabang olahraga renang, Suryansyah meraih medali perunggu dalam kategori 400 meter gaya bebas putra S7. Suryansyah finish di posisi 3 dengan catatan waktu 6 menit 04 detik. Tim Liputan Kompas TV.